pemain Acin mendapat peran memasak nasi ditambah sasa. Saya Ahmad Yasin, santri Tarakan. Salam kenal buat semua. Mandau senjata dari Kalimantan, senjata tradisional yang merupakan warisan. Perkenalkan, saya Putri Kalimantan, Abel Kalah Putri yang rupawan. Makan kari di Australia, ditambah ikan, lezat rasanya. Perkenalkan, Ahmad Faturrahman Al-Fikri nama saya, Pulau Tarakan tempat tinggalnya. Jalan-jalan ke Pulau Derawan, pulang-pulang membawa ikan. Saya Nur Rahmani, gadis Tarakan yang anggun dan menawan. Julak hijau pakai kebaya, kebaya indah dari kain sutra. Jikalau boleh kami bertanya, dari manakah asal Anda? Nonton TV filmnya Otan, munculnya binatang Bandung. Kami asli orang Tarakan, suku kami adalah Tidung. Amal indah tak terkalahkan, pasir nan putih ombak menerjang. Tidakkah engkau mau terangkan, siapakah dirimu wahai gerangan? Beli amplang di kedai Pak Jaya, amplang lezat, saya jadi tergila-gila. Tidung adalah suku saya, Mandau adalah senjatanya. Jangan suka makan semangka, semangka itu baik bijinya. Orang Tarakan lucu dan jenaka, adakah lagi yang kau mau tanya? Melamar kerja di Pasir Putih, pulang-pulang jadi orang kaya. Jika boleh saya bertanya lagi, apa sajakah yang Tarakan punya? Cari melon di Pasar Madura, tak dapat melon, dapatnya pisang. Tarakan punya satu alangkah, ada bekantan yang berhidung panjang. Jalan-jalan ke kampung satu, tidak lupa memakai kerudung. Jikalau boleh kami tahu, di manakah rumah suku adat Tidung? Kasih hadiah berupa kalung dengan ucapan penuh semangat. Ini lokasi rumah adat Tidung, ada di indoor Telaga Keramat. Bekantan Kaltara besar hidungnya. Tinggalnya di mangrove ujung sana. Sekian atas perhatiannya. Semoga kita sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.